Sekurang-kurangnya 45 beg berisi mayat manusia ditemui dalam gaung di Jalisco, Barat Meksiko ketika pencarian 8 orang yang dilaporkan hilang minggu lalu. Penemuan ngeri itu berlaku di hub perindustrian di perbandaran Zapopan, pinggir bandar Guadalajara. Pihak berkuasa melancarkan pencarian dua wanita dan enam lelaki, kesemua berumur sekitar 30 tahun yang dilaporkan hilang sejak 20 Mei lalu. Siasatan awal mendapati pihak berkuasa menemui ganja, kain pembersih dengan kesan darah serta dokumen kemungkinan wujud aktiviti pemerdagangan haram. Laporan orang hilang dibuat secara berasingan tetapi penyiasat mendapati mereka semua bekerja di pusat panggilan yang sama. Setakat ini jumlah dan identiti mangsa masih belum dikenal pasti.